Babin Kamtibmas Kembangan Selatan bersama puluhan personel gabungan yang terdiri dari anggota lantas, koramil, dishub, dan anggota Satpol PP dikerahkan untuk melakukan penertiban parkir liar di kawasan Sentra Primer CNI depan Lippo Mall Puri Indah, Kembangan Selatan, Kota Administrasi Jakarta Barat. Dipimpin langsung oleh Camat Kembangan Bapak Agus Ramdhani, kegiatan ini digelar untuk melakukan penertiban terhadap lapak-lapak dan parkir liar yang berada di pinggir jalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Tindakan tegas ini menindaklanjuti keluhan masyarakat karena terganggunya kelancaran arus lalu lintas serta sebagai upaya untuk mewujudkan wilayah yang tertib. Dalam penertiban tersebut, petugas melakukan shock terapi dengan menggemboskan pentil 105 motor, menilang 11 motor serta mengangkut 21 motor ke kantor Kelurahan Kembangan Selatan untuk diproses oleh pihak kepolisian. Binmas Kembangan Selatan bersama 3 pilar menegaskan pihaknya akan terus menjaga, memonitor, dan berpatroli di kawasan tersebut agar parkir liar tidak menjamur kembali dan setidaknya dapat mengurangi adanya premanisme. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.